It's becoming a familiar scene in East Jerusalem. Jewish settlers taking over a Palestinian home and dumping the furniture in the garden. They've hired a private security firm to help them, and the Israeli police are standing guard. A Palestinian family built this home several years ago, but they were never allowed to move in. The Israeli authorities said it had been built illegally. Illegal for Palestinians, maybe, but clearly a different law applies to Jews. Teman-teman, kalian mungkin sadar kalau di media sosial lagi ramai banget ngomongin Sheikh Jarrah. Pemimpin negara-negara di dunia, termasuk Pak Presiden Jokowi, angkat suara tentang isu ini. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini dia 5 fakta penting tentang Sheikh Jarrah yang harus banget kamu ketahui. Fakta nomor 1. Jadi, Sheikh Jarrah adalah suatu pemukiman, kayak kompleks perumahan. Nah, pemukiman ini ada di kawasan pendudukan Yerusalem Timur. Apa sih maksudnya pendudukan? Jadi, di bawah hukum internasional, Yerusalem Timur itu diakui berada di dalam wilayah milik Palestina. Tapi Israel gak peduli dan terus menduduki wilayah itu selama puluhan tahun. Israel mengontrol wilayah itu secara penuh. Makanya disebut wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Padahal, kalau kita taat hukum internasional, pemukiman Yerusalem Timur dan Sheikh Jarrah harusnya merupakan tanah Palestina. Fakta nomor 2, organisasi pemukiman ilegal Israel. Jadi, di Israel ada yang namanya organisasi pemukiman ilegal yang dibacking oleh pemerintah dan tentara Israel. Warga Israel yang tergabung dengan organisasi ini merebut rumah-rumah Palestina di Sheikh Jarrah. Padahal, warga Palestina sudah tinggal di Sheikh Jarrah sejak lama. Kok bisa warga Israel tiba-tiba datang dan mengusir warga Palestina? Ya karena ada tentara-tentara Israel yang melindungi mereka. Oke, intinya ada warga Palestina yang tinggal di rumah pribadi di atas tanah mereka sendiri. Lalu ada warga Israel yang tiba-tiba datang merebut rumah-rumah mereka dan tidak mau pergi. Kalau warga Palestina tidak pergi dan malah melawan, tentara Israel akan memaksa mereka keluar dengan kekerasan. Fakta nomor 3, Pengadilan Tinggi Israel. Gara-gara organisasi pemukiman Israel ini yang mengklaim Sheikh Jarrah milik mereka, Pengadilan Tinggi Israel pun memutuskan bahwa ada 6 keluarga Palestina di Sheikh Jarrah yang harus meninggalkan rumah mereka pada bulan Mei ini. Lalu ada 7 keluarga lainnya yang juga harus pergi pada Agustus. Para keluarga ini sudah mengikuti proses hukum untuk berjuang mempertahankan rumah mereka. Mereka mengajukan banding ke pengadilan Israel untuk membatalkan pengusiran paksa itu. Tapi, kalau dilihat dari track record pengadilan Israel, kemungkinan besar banding itu bakal ditolak dan warga Israel tetap diperbolehkan untuk merebut rumah mereka. Kenapa begitu? Karena Israel sudah lama merebut rumah Palestina di Sheikh Jarrah. Pada tahun 2009 saja, ada 67 warga Palestina yang diusir dari Sheikh Jarrah. Sejak itu, organisasi pemukiman Israel telah menyatakan berencana mengusir seluruh warga Palestina di wilayah itu. Fakta nomor 4, kondisi terkini di Sheikh Jarrah. Beberapa hari yang lalu, ada ratusan warga Palestina yang memprotes pengusiran 6 keluarga ini. Mereka berdemo secara damai di jalanan Sheikh Jarrah. Demonya pun tanpa kekerasan. Mereka cuma meneriakan yel-yel, bukber Ramadan, dan sholat berjamaah. Tapi aksi ini ternyata bikin warga Israel yang menduduki rumah Palestina itu kesal. Akhirnya datanglah tentara Israel, seperti biasanya, untuk menghalau aksi demo ini. Mereka datang dengan alat lengkap, memakai senjata, dan menembakkan air kimiawi yang mirip air comberan kepada para demonstran. Banyak orang ditangkap dan banyak rumah yang didobrak. Fakta nomor 5, keterlibatan Amerika. Apa sih peran Amerika dalam kasus ini? Amerika ngasih bantuan dana 3,8 miliar dolar per tahun ke Israel.
dan uang itu digunakan Israel untuk menindas orang-orang tak bersalah. Warga Palestina hampir tidak punya hak apapun di bawah sistem yudisial Israel. Ini adalah bentuk rasisme sistemik, kolonialisme, pembersihan etnis, apartheid, perebutan dan penjajahan, serta pembunuhan. Baru beberapa hari yang lalu, seorang anak Palestina berumur 16 tahun di Nablus ditembak mati oleh tentara Israel pada minggu ini. Pokoknya hampir semua kejahatan ini didanai oleh Amerika. Nah, itulah inti apa yang terjadi di Sheikh Jarrah dan kenapa orang-orang banyak angkat bicara. Karena ada 6 keluarga Palestina di Sheikh Jarrah yang terancam diusir dari rumah mereka sendiri oleh warga Israel yang dibacking sama tentara mereka sendiri. Perlu diingat bahwa ketika warga Palestina diusir, mereka tidak dapat kompensasi seperti paket relokasi eksklusif lengkap dengan tiket gratis makan di restoran terdekat. Gak gitu, keluarga yang diusir bakal hidup menggelandang kalau tidak bisa cari tempat tinggal lain. Inilah yang dihadapi warga Palestina sejak 1948, ketika negara Israel berdiri dan ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka sendiri. Tidak ada yang berubah sejak itu, tidak ada yang baru. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu warga Palestina? Cara paling mudahnya, ya sebarkan informasi tentang penindasan ini ke teman terdekat kalian, bahkan ke orang-orang di luar komunitas Muslim. Karena ini adalah isu kemanusiaan, bukan isu agama. Orang-orang dari seluruh latar belakang perlu tahu kejahatan apa yang dilakukan oleh Israel. Cara-cara lainnya, kamu bisa cek video gerakan Kick Penjajahan di Instagram Yes Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.